kembali ya guys, masih dari pasar sapi Aji Barang. Saya meliput mereview harga peretan sapi simental limosin guys ya. Di sini campur guys, ini peretan sapi ini simental jantan guys ya. Ini depannya ada pegon juga guys ya. Ini pegon ya bos ya? Ini pegon ya bos ya? Oke bos, bos, harga berapa nih bos? Berapa nih bos? Yang ini. 13.5. Ini rata 13.5an bos ya. Kalau yang ini bos? 14 lebih. Pak ini 14 lebihan sini bos ya. 1, 2, 3, 4, 5 ekor mungkin ya. Harga nego guys ya, itu ya. Berapa ekor tadi bos? Sudah. Wah, berapa ekor sekarang? 7 ya. Kalau yang ini bos, ini pak berapa nih bos? 15.5 ya. 15.5 guys. Sama bos ya, yang sana bos ya. Ini saya dari belakang ya. Tadi saya sudah sebutkan, saya sudah tanya guys ya, cuman kita lihat ini bonoknya ya. Oh coba ya, oh, yang ini bos, ini berapa bos? Metal minta berapa bos, ya, si metal ini? 16.5 bos ya. Kalau yang ini bos? Yang putih? Yang ini 15.5 ya. Bos ya. Dan laku banyak bos? Laku berapa ekor bos? Ya sip. Boleh. Oke. Coba mana-mana Mas. Kayaknya hitam minta berapa tadi? Minta hitam tadi 15 katanya. Ini minta 15. 15 ya. Penawaran tidak berapa bos? Penawarannya 14.5 lah. Nah, hey, lagi bos. Guys. Hey, 14.5 guys. Nego ya mas ya? Masih nego ya mas ya? 14.5 nego mas ya? Berapa nih bos? Minta berapa nih bos? 13. Minta 13 ya. Nego masih nego bos ya? 13 juta guys. Masih nego guys ya. 13 juta guys. Nego guys. Bos, ini mas apa bos? Mana-mana bos,
Mana bos? Ini nih cuma. Oke bos, sana bos. Harga berapa itu bos? Berapa harga berapa? 16. Wah ini satu cuma? 16. Sama 16. Oh ini harga 16an atak bos ya? Harga nego 16an ya bos ya? Ini 1, 2, 3, 4 4 ekor harga 16an. Kalau yang ini bos? Yang dua ini? 15. Oh 15an ya? 15an guys ya. Kalau yang ini bos? Berapa? 15an? 15an ini? Oh nih ya, oke 15 ya. Harga negonya itu guys, ternyata ini masih sama kan 15an guys ya. Harga penawaran, harga nego 15an guys. Ini jaguar ya. Jaguar Pasar Sapi Aji Barang. Dan laku berapa ekor bos? Dua pak. Alhamdulillah. Ini pak, kalau ini kita berapa ini pak? Tahu pak. Siapa yang udah laku apa belum banyak? Belum. Belum ya pak. Halo bos. Ayo pecutak eh. Hei, ini pecutak lagi. Udah laku berapa ekor bos? Udah laku berapa ekor? Udah laku berapa ekor? 7 ya? Alhamdulillah. Berarti ini sisa yang 15an mas ya? 15an nih, yang 4 ini 16an mas ya? Oke guys, ini tadi sudah saya lihat dari saya perlihatkan dari depan, ini dari belakang guys ya. Ini yang minta 16an guys, 1, 2, 3, 4. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sana mas ya. Ini minta 15an mas ya. Itulah guys harganya guys. Harga nego guys ya. Nego cincai. Nego cincai katanya guys. Oke guys, ini nego cincai guys. Kira mas, telulas, nego mas ya, masih nego mas ya, nego. Halo guys, 13 guys, masih nego. Milik siapa nih? Atas nama siapa? Atas nama? Pak Aing. Oh, Kang Aing, Kang Abdi. Berapa ekor pak? Tadi pak berapa ekor? Karena sisa satu pak. Sisa empat. Mana yang empat pak? Oh ya, 1, 2, 3, 4 ya Pak ya. Ah, yang ini harga berapa Pak? 15. Berapa? 13. Kalau yang ini ya Pak? 14. Sudah laku 14. Kalau yang ini ya Pak? Sudah laku juga? Oh, belum. Masih nego Mas ya? Oke Mas Aing. Ini barangkali ada penonton yang melihat sapi Anda ya. Bagaimana? Aing. Coba sebutkan nomor HP Anda, Mas. 089 634. Wah, akhirnya ketubruk sapi. Oh, ketubruk sapi. Sorry, guys. Ketubruk sapi, guys. Oke, kayak ulang, Mas. Silakan, Pak. Ini Pak atas nama 089 634 719 755 itu ya saya. Oke guys, ini adalah Pak Aing pemilik dari 4 ekor ini guys ya, 1 2 3 4. Tapi yang kolang ini sudah laku 14 guys. Laku berapa? Laku 12. Oh guys, ini deal sudah laku deal 12 guys. Ya. Ini metalan guys ya.
Oke guys ya, sampai di sini dulu laporan saya, review saya dari pendetan si metal limosin jantan dari pasar sapi Aji Barang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.